Halo guys, selamat datang kembali channel DJB Nightcore TM39 Lite. Di sini lumensnya sampai 5200 dan untuk jarak sorotnya ini yang paling oke, sampai 1,5 km. Di sini kita lihat ada OLED display dan berbagai fitur lainnya. Kita langsung saja unbox apa saja yang didapat di dalam dusnya ini. Ini dia bagi dalamnya. Jadi untuk boxnya pun juga ukurannya sangat besar. Ada user manual yang bisa dibaca dulu. Jadi untuk jarak sorot yang jauh harus ada intensitas cahaya yang cukup besar, sampai 562.500 CD. Di sini ada 3 special mode yang kita bisa tes, 4 brightness levels, dan untuk optical systemnya sudah pakai crystal coating, jadi sinarnya pastinya ditembus secara jernih. Sudah ada IP68, jadi 2 meter submersible dan military grade. Jadi untuk daya tahannya pastinya sangat oke, dan untuk build quality-nya juga sangat bagus sekali dengan bahan metal yang sangat tebal seperti ini. Jadi tidak ada hollow sama sekali, sangat kuat. Dan ini juga sangat berat. Jadi bobotnya sekitar 1 kilo. Hampir 1 kilo lebih. Dengan baterainya yang besar, dan di sini banyak sekali kisi-kisi udaranya biar hawa panas keluar dengan cepat. Di sini juga ada bagian lapisan yang harus dibuka dulu. Jadi warna ini bagian pelindungnya. Ada layar LED-nya. Kita bisa cek statusnya. Ini untuk tombol on off-nya. Dan kita coba buka bagian dalamnya untuk baterainya. Sebelumnya di sini ada kelengkapan lainnya. Ada tali. Di sini ada talinya. Ada ring. Untuk di sini juga ada bagian o-ringnya, o-ring spare-nya biar bisa diganti jika sudah karetnya getas. Ini ada bagian chargernya. Chargernya sudah versi Indonesia pastinya seperti ini. Adapter charger 12 volt 1 ampere, jadi sangat standar. Penyisian chargingnya ini pasti bisa sekitar 5 jaman versi pin yang tipis. Oke, kita coba buka. Oke, ini bagian dalamnya. Jadi baterai belum termasuk. Dan untuk pemasangan baterai, ini baterai masih memakai tipe 18650. Tanda plusnya semua arah ke atas, ya. Arahnya ke atas. Kita coba pasangkan baterainya. Oke, kita rapatkan baterainya. Ya, jadi pertama kali keluar terus Nightcore. Status baterainya, jadi ini harus di charge dulu untuk mendapatkan hasil maksimal. Tapi saya akan langsung tes dulu. Nanti saya bakal tes juga saat sudah di charging. Ini dia untuk tombol powernya. Kita coba nyalakan. Nah, ini sinarnya. Kita coba tes. Level pertama dengan 200 lumens bisa 11 jam, suhunya bisa dicek. Ini dia untuk sinarnya yang pertama. Wow, jadi ini sangat terang sekali. Kita cek untuk level yang kedua. Oh sorry, level 2 kita tekan di sini. Ya, tekan di tombol yang modenya. Level yang kedua seperti ini. Lanjut ke level ke mode kedua, 800 lumens. Tadi sisa 1,5 jam. Level ketiga, 2000 lumens seperti ini. Wow. Wow, ini sangat terang sekali. Jarak sorotnya memang tajam, jadi fokus sekali. Namun untuk jarak sorotnya jauh. Hanya 1,5 jam. Level keempat. Oke, tidak ada. Kita tekan tombol ini, apakah keluar mode yang paling terang? Oh, mode langsung 5200 lumen. Kita coba tes di sini untuk ke bangunan 300 meter ke depan. Kita tekan mode turbonya. Oh, kita tekan nyalakan dulu.
Seperti baterainya mati, coba saya charge dulu. Oke, saya udah coba tes charging sebentar. Kita coba nyalakan. Seperti ini jarak source yang pertama, kedua, ketiga, dan ketiga. Dan kalau untuk mode yang turbo, kita tekan di sini. Dan ini mode yang turbonya. Wow, jadi sangat terang sekali. Seperti ini untuk yang ke langit. Jadi luar biasa, dan untuk panasnya juga dapat terkendali dengan baik. Hawa panas keluar dengan baik, tidak ada rasa panas di bagian depannya. Oke, demikian untuk tes saat malam hari Tiny Monster TM39 Lite. Nanti saya bakal pengetesan lebih lanjut. Demikian untuk tes malam hari. Jika ada pertanyaan bisa tulis kolom komentar. Jika ada tambahan saya bakal tulis kolom deskripsi. Bantu like, follow IG Facebook kami di Datang Jual Beli.